morning guys, it's a beautiful day back with me Beams Aryo, the Channel Going Family. Tentunya guys, kita mau update nih hewan-hewan yang gue beli kemarin. Ini ayam Bangkok, udah pada gue mandiin tadi pagi, udah dijemur, udah kering. Sekarang saatnya gue kasih makan, udah gue campur beras merah, pur sama nasi buat mereka makan. Mereka juga udah kering, udah kepanasan. Mau gue umbar-umbar biar mereka banyak gerak dan latihan, karena kasihan di tempat sebelumnya pastinya mereka hanya dikandangin aja kan. Nih lihat nih, ini di sini kloter pertama ada siapa aja? Sini sih. Di sini ada si Nomo, ada si Phoenix, sama ada si Zion yang putih. Ini yang penting nih, kalau ayam nih, kalau buat gue ya guys ya. Pertama, kita biasain kita kasih makan. Sambil kita kasih makan, kita biasain kita pegang kayak gini guys. Ini akan membuat mereka bonding, alias nggak takut, dan akan bikin mereka dekat sama kita. Satu itu. Yang kedua, di saat gue kasih makan, gue kasih posisinya rada tinggi seperti ini, biar mereka biasa tegak, gitu loh. Nantipun kalau udah ada kandangnya, kandangnya akan gue taruh posisinya lebih tinggi biar mereka tegak. Terus yang ketiga, pada saat awal banget nih mulai gue arahin ke makanan, gue bikin suara. Nah, itu mudah didengar untuk mereka. Jadi pada saat nanti gue panggil mereka kayak gitu, jawabnya bukan lagi. Pada saat gue panggil mereka, mereka langsung udah tahu ini makanan mau datang. Nah, kenapa si gambal nggak bisa gue barengin? Karena si gambal ini udah lumayan dominan. Jadi dia akan fight sama si Phoenix gitu. Makanya gue harus hati-hati. Ini ngeri nih, gambal ngeri nih. Jujur. Kakinya paling gede sih gambal. Dan dia tipe kaki yang sisiknya triple, jadi ada tiga baris. Jadi Bangkok itu ada yang dua baris, ada yang tiga baris. Lihat nih, udah ngebuka nih. Nah, ini kayak gini bahaya nih. Tuh, tuh. Tuh, lihat. Dia udah pengen gigit si gambal. Dia udah tahu. Jadi, ini pertanda bahwa ayam tuh pinter, guys. Ini fix pertanda ayam itu pinter. Tuh. Kemarin soalnya pas malam, si gambal gigit temennya. Terus dia marah, langsung pengen nyamperin si gambal. Oke, okay. Kita pisahin ini. Kalau misalnya kita biarin berantem, pasti mereka fight. Tapi yang lucu ya itu dia. Pertama, dia tahu ini bukan saudaranya, dia bisa serang. Dan yang kedua, pas saudara diserang, si Phoenix langsung nyariin dia. Tuh, tuh, lihat tuh, tuh, kan? Gila ini muka-muka Bangkok tuh beda guys. Dia tuh ada mukanya tuh lebih pipih, lebih kayak lebih tipis gitu, dan galak, mukanya galak. Nani? Omae wa mou shindeiru. Rusuh banget bocah, ngeselin, bocah rusuh banget ya, dilempar, ngamuk. Lu tau gak sih umurnya mereka berapa? Berapa? Enggak, lu tau gak? Paling 2 bulan setengah. Ngeliatnya dari mana sih? Ya kelihatan sih, buru-burunya baru mulai keluar di sini. Gak ada hal yang identik gitu. Enggak sih, gue jujur, gue kalau itu belum tahu, ini perkiraan gue aja, mungkin 2 bulan setengah nih kayak gini nih ukurannya. Tapi pasti kalau tukang ayam tahu nih, lihat nih bulu belakang nih dari botak nih. Sebenarnya dia nih masih lebih muda daripada si Phoenix, lihat nih. Bulu belakangnya baru pada mulai tumbuh. Oke, okay, guys, sekarang ini udah aman. Sekarang gue mau lanjut lihat ke apa hewan-hewan di aviary, mau gue bawain makanan buat di situ. Ini gue udah bawain makanan, ternyata udah ada yang ngasih makanan juga di situ ya. Ya Allah.
Nah, kita nemuin telur ayam nih, guys. Telur ayam kampung. Ini maksud gue nanti kalau gue punya kayak farm kecil, misalnya ayamnya bertelur 8. 4 buat gue makan telurnya, 4 buat kita jadiin gitu. Nah, ini enaknya nanti kalau kita udah punya farm begini nih. Sekarang sih gue belum siap buat makan telur ya, belum ada sarang ya. Hari ini gue mau beli sarang. Sekaligus kandang mereka lagi dibuat. Oke, guys, ini sore-sore ini bagus banget nih buat mandiin ayam nih. Kakak udah datang ke sini mau mandiin si Gambal, ya kan? Tadi sekolah udah? Belajar udah? Oke, siap. Berarti sekarang kamu ke sana, kamu bawa Gambalnya ke sini. Buka. Iya, dibuka. Diangkat. Jangan. Biar dia keluar. Kemana mau angkat? Tangkap terus bawa ke sini, ayo yang pintar. Oh no. Gimana cara mau? Bisa. Jangan takut. Ini mau di. Ayo. Angkat sekarang, ya, yes, pintar. Jangan dijepit, nah gitu dong, full, tangannya pegangnya full. Nah, gitu, harus bisa dong, mantap. Gini, iya. Bagus. Nah. Mandiin ayam emangnya gampang apa? Gampang. Kamu kalau nangkep harus yakin, tek gitu. Tuh, harus yakin nangkepnya. Nah, mandiin ayam caranya gampang, gini doang nih, lihat nih. Kita ambil air. Gitu doang. Kita basahin. Kamu kenapa selalu ngebelahangin kamera, sayang? Sini. Dari sini bisa nih. Sini. Yuk, ini kamu cara ajarin terbang gimana sih? Tuh. Ayo kakak duduk, kakak. Nah. Ayo kakak Khalifa, kasih air ke kakak Khalifa. Bagus, ambil airnya. Diusapinnya ke belakang, harus ngikutin arah bulunya. Tuh. Tuh, gitu. Bagus. Nah, dia agak berontak-berontak dikit, gak apa-apa. Biasa. Kasih lagi air. Tuh. Ininya kok ada ininya? Itu baru numbuh bulunya, say. Nanti ntar tumbuh. Baru numbuh. Nah. Oh, baru udah tumbuh. Begini. Udah begini, jangan basah-basah. Oh, nanti kering sendiri. Iya, nah baru kita lepas dia. Nah. Tuh, nanti dia bersih-bersih. Tuh. Lihat. Nah. Berantem. Ini jagoan ini, Gambal ini jagoan nih, jadi selalu nyari ribut. Nah, sekarang kita taruh di yang ada matahari nih, di sini nih. Ini ada matahari nih di sini, kita kurungin di sini biar dia bersih-bersih kering-kering. Tapi jujur, bentar aku jujur mau ngasih tahu, bisa banget sih me time di sini. Bem, lihat Bem.